Welcome to my channel. Aku Dewa Yuminda Sari Devi. Dan kali ini adalah video pertama aku untuk sharing makeup tutorial, dimana video pertama ini akan sharing tentang makeup natural. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kira-kira brand apa aja yang aku pakai dan gimana sih cara apply makeup supaya hasilnya seperti ini. So, keep watching.
putih, ada pancelnya, kemudian ada terasi. Jadi aku pakai di alis aku. Jadi ketika kamu pakai yang namanya pencet alis, yang harus kamu lakukan tadinya adalah membingkai. Jadi kamu gak perlu neken banyak-banyak alis pencet alis, karena itu akan bikin alis kamu tampak tidak natural. Jadi aku cuma pakai pencet alis itu untuk di luarnya aja. Di luarnya aja, kemudian dalamnya ini bisa dilihat yang masih kosong. Itu aku akan membalur, cuma pakai brushnya aja. Ini. Jadi kita brushnya aja. Brush ini untuk concentrate, ya, itu sedikit foundation. Itu fungsinya untuk mempertegas hasil halusnya. Selanjutnya, aku bisa pakai eyebrow mascara. Aku pakai dari Maybelline. Ini yang shade-nya agak merah. Fungsinya adalah untuk membaur alis kamu supaya sebenarnya aku jarang banget pakai bedak padat. Ini fungsinya hanya untuk lebih mempertegas sama bikin makeup kamu lebih long last. Karena kamu memadukan antara bedak tabur dan juga bedak padat. Selanjutnya aku bisa pakai namanya mascara, dan aku pakai mascara dari Maybelline. Ini yang Hyper Curl. Ini brushnya adalah untuk di bawah mata.
Okay guys, thank you for watching. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga share video ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.